Assalamualaikum dan hai, bersama saya Syahmimi Ezira. Pada apps apa sis kali ini, kita akan melihat kepada beberapa ciri-ciri menarik pada aplikasi Google Maps yang mungkin tidak digunakan anda. Yang pertama adalah kebolehan untuk menyemak lokasi menarik yang berdekatan dengan mudah. Melalui aplikasi Google Maps yang baru, pengguna boleh hanya tap pada ikon penanda pada bahagian bawah dan melihat akses kepada lokasi menarik di sekitar anda seperti restoran, kafe dan sebagainya. Anda juga akan diperlihatkan dengan gambar-gambar lokasi menarik berdekatan anda di samping info ringkas mengenai kawasan yang anda berada pada sesuatu masa. Yang kedua adalah keupayaan untuk menggunakan Google Maps secara offline. Berbeza dengan pelbagai aplikasi pemetaan lain, pengguna boleh menyimpan dan memuat turun data sesuatu kawasan secara offline dan menggunakan ia walaupun tanpa mempunyai akses internet. Ciri ini semestinya salah satu yang digemari ramai terutamanya ketika ingin bercuti di luar negara. Untuk memuat turun sesuatu peta untuk offline, anda hanya perlu tap pada bahagian menu di bahagian penjuru atas kiri dan memilih offline maps. Di sana, anda boleh melihat kawasan yang anda ingin muat turun dan mengaksesnya secara tanpa talian internet. Yang ketiga dan menarik bagi sis sendiri adalah keupayaan untuk melihat garis masa pergerakan seharian kita. Memandangkan kita sering membawa telefon pintar ke mana-mana sahaja kita tuju, Google Maps mencatatkan lokasi yang kita singgah dan membolehkan anda menyemak di mana anda berada pada sesuatu masa. Untuk mengaksesnya, anda hanya perlu tap pada menu dan pilih Your Timeline. Di sana, anda boleh memilih tarikh dan ia akan memaparkan garis masa dan lokasi anda berada pada sesuatu hari. Ini mungkin sangat sesuai buat anda yang bertugas di luar dan ingin membuat laporan perjalanan dan sebagainya. Yang keempat adalah keupayaan untuk berkongsi lokasi masa nyata anda bersama rakan. Ciri ini adalah sesuatu yang baru diperkenalkan di mana anda boleh mengaksesnya dengan tap pada menu dan memilih Share Location. Seterusnya, anda boleh memilih masa selama mana anda ingin kongsikan lokasi masa nyata anda dan memilih rakan-rakan yang dapat melihatnya. Perkongsian kaedah ini mungkin lebih baik berbanding dengan hanya mengatakan on the way kepada rakan-rakan yang menunggu. Yang kelima adalah kemudahan untuk semak dan bandingkan harga perkhidmatan seperti Grab dan Uber ke sesuatu destinasi. Anda boleh melakukannya dengan menetapkan destinasi yang ingin dituju di Google Maps dan seterusnya memilih mod pengangkutan awam. Seterusnya, tata sehingga ke bawah dan anda boleh melihat harga untuk menggunakan perkhidmatan Grab atau Uber. Ini sekaligus akan memudahkan anda membuat pilihan sama ada ingin menggunakan Grab atau Uber pada sesuatu masa. Jadi ini adalah antara tips ringkas mengenai Google Maps yang menarik dan mungkin tidak digunakan ramai. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmimi Ezra untuk Amanz. Ma'assalamah.